Hari ini saya kasih tunjuk kamu mau buat topeng pelindung muka. Yalah kan, siap sekarang ini kan ada virus corona melanda. Ada juga sound-sound yang di luar-luar sana, siap-siap buat di luar di luar koridor saja hari ini. Oke, ada bunyi lagu dangdut. Oke, saya tunjuk sama kamu macam mana mau buat pelindung muka. Ini ringkas saja untuk kamu. Oke. Jom kita tengok. Nanti saya kasih lubang dulu di sini. Yang penting pisau tajam lah. Oke. Saya cuma mau kasih lubang supaya saya guna gunting lepas nih. Untuk kasih potong deh. Oke, sekarang pastikan yang gunting kamu guna ini tajam lah. Saya pincai dulu gunting pincai. Ini waktu petang macam ini guys, sudah tambah pembuat konten. Nah, konten saya lah sedikit saya beri buat. Oke, garisan sekut nih, garisan ini saja sekut nih, garisan ini saja yang ini plastik ataupun saya coba buat sampai sini lah. Oke. Oke, sebelum itu saya akan belah dua dulu lagi senang kalau kita belah dua. Oke, saya belah dua dulu balah macam nih. Dua, potong di sini guys. Ini saya kasih halus dulu sini. Saya akan ikut garisan ini balik untuk gunting keliling dia, silang kasih silang yang tajam-tajam saja. Tajam itu kita kasih silang. Tajam-tajam. Yang tajam ini kita buang lah, yang tajam ini lah ujungnya. Good, kita buang guys, tajam tuh. Oke, okay, sudah set penting semua. Oke, okay, saya susun sini, saya akan lap sini, lap semua lah, mana yang basah tuh kita lap. Siap sudah, saya sudah kasih lap sudah bersih. Cuci pakai air pun boleh juga kalau mau cuci. Bisa kau jalan-jalan nanti kau, kau pakai mask ini kan. Tapi kau takut kena bagian mata atau di sini. Nah, inilah tujuan dia pelindung dia. Ada lampu di sini. Kau selamat. Tidak ada masalah. Bernapas dari sini. Pelindung dari sini, virus corona pun kalau tidak kena. Jadi enggak. Oke. Okay. Orang batuk begini pun kena bersih, bersin kalau ini pun tidak kena. Itu lindung.
manfaatkanlah penggunaan botol air untuk melindungi diri anda daripada corona. Gunakan nah, botol air saja. Selamat mencoba guys. Hari ini saya mau kasih tunjuk ini hand sanitizer. So ada viral di Facebook. Orang bilang ini boleh terbakar kalau kamu kasih nyala pakai macis itu loh, sama ada terbakar atau tidak. Terbakar atau tidak kita try, kita experience, kita kasih kaji ya. Oke, jom. Saya cuma perlu cheese ini, sama saya perlu yang ini untuk yang dapat tingkurik telinga kan ya. Saya kasih taruh sedikit ya, saya taruh sedikit saja, Oke, cuma tuh napaan. Oke, sekarang saya pakai macis, saya bakar. Sama ada terbakar atau tidak, tinggal oke. Kita tengok sama-sama. Ada api guys, tuh nah. Ada api. Nah, ada api. Memang terbakar. Memang terbakar guna intense aja. Cepat dia bakar. Hari ini tutorial saya cuma pasal buat pelindung muka virus corona, juga pasal yang ini luka tidak terbakar katiran, tapi betul juga lah terbakar. So jangan lupa subscribe, share, and like saya video. Thank you boss. Good peace. I got broads in Atlanta, she took the lead in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the family.